Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel YouTube aku yaitu Dapur Martuyut. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya dukung aku terus untuk membangun channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan kali ini aku lagi masak tumis pakis. Penasaran? Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Dua ikat sayur pakis. Jadi pertama-tama kita masukin semua bumbu yang tadi. Kemudian jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula agar mempermudah saat pengulekannya. Lalu kita haluskan. Di sini jangan terlalu halus ya, biar agak kasar sedikit. Tapi sesuai selera sih, kalau saya ini bumbunya tidak begitu saya haluskan, jadi agak kasar gitu. Jadi setelah itu panaskan minyak, dan setelah minyak panas, masukin bumbu yang tadi sudah kita haluskan ke dalam wajan. Wow, sayur pakisnya sudah matang deh, sudah bisa dihidangkan. Oh iya teman-teman, jadi ini sayur pakisnya saya tumis ya. Ini tuh enak dan simple banget. Jadi jangan lupa dicoba ya. Dan ikutin terus channel masak Dapur Martuyut.